alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang diberkahi Allah, bersyukur atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Kita bisa bermuajihah untuk ngaji bersama. Insyaallah kajian demi kajian kita senantiasa mengikuti dengan seksama istiqomah dalam menuntut ilmu. Insyaallah hidup kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada lanjutan kitab Ulumul Marjan masih berada dalam kitab Shalah dan masuk materi yaitu babu man ilma baina yadayil musalli. Bab yang menjelaskan tentang tidak diperkenankan melewati di depan orang yang sholat. Bab yang menjelaskan tentang tidak diperkenankan melewati di depan orang yang sholat. Hadis urutannya yaitu 283 dan nanti juga akan masuk pada 284. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Abu Shalih As-Samman ra'aitu Abu Sa'id Al-Khudri fi yaumi Jumu'ah yusalli ila syai'in yasturuhu minan nas. Dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri, ia berkata, telah berkata Abu Shalih As-Samman. Soal asaman ini dia mengatakan ra'aitu Abu Sa'id Al-Khudri, aku melihat Abu Sa'id Al-Khudri fi yaumi Jum'at, di hari Jum'at yusalli ila syai'in yasturuhu minan nas, yang sedang sholat menghadap sutra. Menghadap sutra pembatas itu yang menutupinya dari manusia. Kemudian fa'arada syabun min bani Abi Mu'ayth, maka ada seorang pemuda dari bani Abi Mu'ayth, ayah tajam baina yadaihi, ini untuk atau hendak melewati di depan ya, sok itu, melewati di hadapannya. Fadafa Abu Sa'id fi sadrihi, maka Abu Sa'id itu menghalangi ya, di artinya menghalangi dengan mendorong dadanya. Ini tingkatan nanti, pertama beliau menghalanginya dengan cara mendorong dadanya. Fadatar syabu falam yajidu mazalla illa baina yadayhi, maka pemuda itu melihat ya, melihat Abi Sa'id dan dia itu tidak mendapati jalan lain kecuali di depan Abu Sa'id itu. Fa'ada liyahtaja fadafa'ahu Abu Sa'id asyaddah minal ula, maka ya, pemuda itu hendak melewati di situ, jadi berusaha untuk melewatinya. Apa reaksi Abu Sa'id? Beliau mendorongnya ya, dengan dorongan yang lebih kuat dari yang pertama, asyaddah minal ula. Fanalah min Abi Sa'id, maka beliau pemuda itu marah ya,
marah kepada Abi Sa'id, sumah dakhala ala Marwan. Maka ia menemui, maksudnya maka ia itu masuk kepada Marwan, maksudnya maka ia yang apa itu pemuda tadi menemui Marwan, fasyaka ilaihi malakiyah bin Abi Sa'id, beliau mengadu tentang permasalahan ketika menghadap atau berjumpa dengan Abi Sa'id itu. Wa dakhala Abu Sa'id khalfahu ala Marwan. Maka Abu Sa'id pun menyusul untuk menemui Marwan. Faqala, maka Marwan mengatakan, "Malaka wal bani akhika ya Abu Sa'id? Apa perkaramu ya, terhadap anak saudaramu wahai Abu Sa'id?" Qala, Abu Sa'id mengatakan, "Sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Idza shalla ahadukum ila shay'in yasturuhu min nas,' apabila salah seorang di antara kalian itu salat menghadap sesuatu atau menghadap sutra yang menutupinya dari manusia, fa arada ahadun ay yahtaja baina yadayhi, maka seseorang itu hendak melewati di depan orang salat, ya, di depan orang salat, waliyan fa'u, maka hendaklah ia halangi, ia halangi, fa'in abah faliqatidhu, maka jika orang itu enggan, maka hendaklah, ini mengartikannya arti beda, faliqatidhu, maka hendaklah dihalangi orang itu dengan yang lebih keras. Fa innama huwa syaitan, karena dia itu adalah syaitan. Nah, ini hadis 284. Kemudian kita sambung, sebenarnya nanti akan sinkron sekalian hukumnya dan penjelasannya. Hadis Abi Juhaib an Busr bin Sa'id, hadis Abi Juhaib dari Busr bin Sa'id, anna Zaid bin Khalid arsalahu ila Abi Juhaib, ya, bahwasannya Zaid bin Khalid mengutusnya, jadi mengutus Busr bin Sa'id ila Abi Juhaib, kepada Abi Juhaib, yas'aluhu, untuk menanyakannya tentang, ya, kita akan tambah, kita akan jelaskan untuk artinya, menanyakannya tentang apa? Madza sami'a min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa yang beliau dengar dari Rasulullah SAW filma baina yadayil musalli, seputar permasalahan orang yang lewat di depan orang yang sholat. Faqala Abu Juhaib, maka Abu Juhaib mengatakan, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, lau ya'lamul mar baina yadayil musalli, kalaulah seseorang itu mengerti orang yang lewat di depannya orang yang sholat, ya, madza alaihi minal ism, ini madza alaihi minal ism, yakni dosa yang akan dipikulnya, dosa yang akan ditanggungnya, lakana ayyakifa arba'ina khairan lahu min ayyamuru baina yadayhi, niscaya ia akan berdiri selama 40 itu lebih baik daripada melewati di depan orang yang sedang sholat. Ini dua hadis ini yang akan kita bahas, walaupun sekilas pernah ketika kita itu juga mengkaitkan hadis ini, namun sepintas-pintas itu. Namun untuk kajian, karena kita akan lalui hadis ini, maksudnya kita akan menjelaskan hadis ini, kita akan lebih seksama, lebih mendalam dalam menjelaskan tentang satu permasalahan teknis untuk menolak, menghalangi orang yang sedang lewat di hadapan orang yang sholat yang di situ sudah ada sutra. Kemudian bagaimana begitu besar dosanya, permasalahannya nanti kita akan jelaskan
telah hadis 284 283. Ya, baik. Kita akan runtut penjelasan dari awal redaksi hadis ini. Nah, ini yang pertama, sahabat Abi Sa'id Al-Khudri. Beliau itu sholat di hari Jumat. Kalau hadis ini menjelaskan sholatnya Abi Sa'id itu sholat di hari Jumat, ini hadis ini bisa sholatnya itu sholat Jumat, bisa ya memang di hari Jumat sholat asar. Nah, namun kita tidak mengetahui bagaimana penjelasan hadis ini, apakah sholat di hari Jumat itu Jumatan ataukah sholatnya ya di hari Jumat, karena di hari Jumat itu juga ada sholat sholat asar. Baik, untuk permasalahannya yaitu sholatnya Abi Sa'id di hari Jumat ini sudah menghadap ke sutra, sudah ada pembatas. Pembatasnya ini berada di depannya, sehingga orang itu tidaknya mengerti. Kalau sudah ada pembatas, maka tidak diperkenankan untuk lewat di dalam pembatas itu. Namun nampaknya orang ini seorang pemuda, dengan adanya dan mengetahui tentang sutra yang ada di depannya Abu Sa'id itu, ini ternyata pemuda itu mau melewati. Ya, teknis Abu Sa'id ini yang pertama adalah yaitu dengan cara menghalangi dari pemuda yang akan lewat itu, dihalangi. Nah, inilah cara teknis yang dijelaskan, yang diberikan contoh oleh sahabat, yang sahabat itu mengerti bagaimana Rasulullah itu memberikan contoh, yaitu dihalanginya dengan isyarat. Ini yang pertama. Bisa ketika ada orang mau lewat langsung dihalangi dengan isyarat. Gak ada, jangan pakai gini, nanti tak akan mengerti. Dan tidak boleh juga bersuara. Nah, kalau begini pun juga isyaratnya kan suara. Kemudian kalau begini, kalau begini apa ya? Ya, ya. Nah, dan isyarat-isyarat ini tidak mungkin gitu. Jadi yang tepat karena mau lewat tentu, ya isyaratnya adalah dengan tangan. Ya, dengan tangan ini boleh, tangannya itu lurus, jari-jarinya boleh begini. Kalau begini nampaknya ada perasaan apa ya? Nah, makanya sholat itu kadang-kadang kita akan terjemahkan bagaimana halusnya seseorang itu menghadapi orang sholat. Ya, kemudian isyarat yang ketiga mungkin ya, nah gini, ini ngapain ini? Ya isyaratnya pakai jari-jari, ini dianggap sesuatu yang dituju adalah di depannya gitu, padahal orang yang akan lewat di depannya. Nah, ini kalau sudah isyarat ini akan bisa mengerti bahwasannya ini adalah untuk menghalangi diriku yang akan lewat dan berlalu di depannya. Jadi syarat pertama. Kemudian ya, fanadara syabu falam yajid masalah. Isyarat seperti ini ternyata pemuda itu bingung gitu. Bingungnya apa? Ini kalau saya ini diam kemudian tidak melewati sini, saya nggak ada jalan. Sehingga harus saya lewat di depan Abi Sa'id ini. Maka apa? Lanjutan hadisnya, fa'adal yastaza fadafa'u Abi Sa'id asyaddah minal ula. Nah, karena tidak ada jalan selain di depannya Abi Sa'id itu, maka si pemuda itu tetap nerobos. Ya, kalau ada orang tidak ada jalan pintas, kira-kira jalan apa lagi waktu itu semestinya jalannya itu. Kalau jalan-jalan umum sih ya masih diberikan alternatif kan ya, memandang sholat. Makanya majelis ulama
ketika pertemuan beberapa minggu yang lalu itu di kecamatan, ya, menjelaskan dari majelis ulama Sidoarjo kemudian turun ke Tulangan, di antaranya membicarakan jalan yang ada polisi tidurnya. Ini sedikit ya, walaupun enggak single tapi ya mengarah kepada jalan itu. Jadi jalan yang ada polisi tidurnya. Kemudian jalan yang ditutup dengan sebab ada hajaran. Kalau jalannya itu ditutup dengan sebab ada hajatan, maka wajib memberikan alternatif yang representatif. Artinya apa? Jalannya tadi lancar, kemudian hendaknya ditunjukkan ada jalan alternatif. Kalau dibuntu total, ini jalan umum, tidak boleh. Dan juga tidak ada alternatifnya, ya tidak boleh. Nah, sehingga sesama hidup, ya, bersama sosial dan masyarakat ini, jangan sampai menyakiti dan menutup jalan-jalan yang tidak ada alternatif lain. Kemudian yang kedua, ini tutup karena hajatan. Sebetulnya boleh karena kesepakatan lingkungan, dan itu pun harus ada jalan alternatif. Yang kedua, mengenai jalan polisi tidur itu, ya, polisi tidur kalau memang itu membahayakan, membahayakan, dilarang. Karena beberapa contoh itu terjadi. Ada orang yang jualan bakso, mangkoknya pecah. Ada yang setor sayuran dari sawah ke pasar, kemudian jatuh di situ. Ada orang yang kulaan beras, kulaan apapun berat-berat, kemudian gara-gara ada polisi tidur, ia tersungkur. Ada juga orang hamil itu sampai, maaf, pendarahan. Nah, itu gara-gara polisi tidur yang tidak, ya, sesuai gitu. Yang tidak sesuai. Yang dilarang jalan umum. Yang dilarang jalan umum. Kalau ini lintasan umum kemudian buat polisi tidur, dilarang. Nah, ini berbahaya. Seperti dulu itu di jalan, jalan jembatan layang di Spande itu pernah turunnya dari arah barat ke timur itu langsung dikasih jembatan polisi itu. Hampir saya tersungkur masuk ke sebelahnya itu. Wah, ini udah pulih. Nah, ternyata lusanya sudah hilang. Ya, mungkin terjadi ya kecelakaan. Hampir kami itu tersungkur di sebelahnya itu. Nah, maksud saya ini, kita sinkronkan dengan hadis ini bahwa hal-hal yang seperti ini menghalangi itu harus ada solusi. Lah, seorang pemuda ini dihalangi oleh Abi Sa'id, repot, enggak ada solusi. Lah, terus lewat mana? Bagaimana contoh yang ada di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, yang orang-orang sudah tidak ada jalan atau solusi yang lain, alternatif lain tidak ada kecuali lewat situ. Kata lihat sama sekali orang itu memberikan isyarat untuk menghalang dalam rangka sholat jamaah, karena tidak ada solusi lain, nah, kecuali pribadi. Nah, karena masih banyak di situ langsung dilewati aja, halang di tangan isyarat yang pertama itu. Ini penting. Kemudian orang itu tidak ada solusi lain, tidak ada jalan lain, maka selain lewat di depannya Abi Sa'id itu, maka tetap ia terobos. Abi Sa'id mendorongnya dengan dorongan yang lebih kuat, yang lebih keras dari yang pertama. Loh, ini yang kedua, ya, memberikan, ya, isyarat yang lebih keras sampai didorong dadanya itu. Nah, orang ini apa? Panalah bin Abi Sa'id. Ya, tentu lagi dimarah gitu, marah, mau kebiung, mau rame, orang ini sholat, mau gak pukuli gimana nanti. Ya, mungkin bisa jadi itu. Dan orang ini kan, ya, redaksi yang di artis berikutnya nanti kan juga sampai perang gitu, kalau diartikan secara bahasanya. Nah, ini dorongannya kuat. Nah, kemudian orang itu marah. Sumadakhola ala marwan,
maka ia melapor kepada Marwan. Nah, pemuda itu namanya Daud, ya bukan Nabi Daud tuh ya. Daud lah, Marwan ini menduduki sebagai gubernur Madinah. Ini Marwan sebagai gubernur Madinah. Kemudian setelah ia ketemu dengan Marwan, fasyaka ilahi malaki amin Abi Sa'id, maka si pemuda tadi ya syaka itu mengadu permasalahannya ketika dia itu ya rame dengan Abi Sa'id gara-gara Abu Marwan ini permasalahannya apa? Gara-gara saya mau lewat di depannya Abi Sa'id, saya didorongnya, gak ada jalan, kemudian saya lewati terus, saya didorong dengan kuat sehingga saya parah. Bagaimana ini? Ya, saya melaporkan kepada Marwan. Ya, Marwan selalu perlu dilapori. Nah ini kalau kita pertimbangkan, kalau kita perhatikan permasalahan sholat hanya itu, ya, kalau tadi kan permasalahan didorong, lapornya ke gubernur. Kira-kira hubungannya cocok nggak? Kan terlalu tinggi kan ya? Ya lapor ke polsek ya juga nggak cocok. Ya lapor ke balai desa ya nggak cocok. Cocoknya permasalahan sholat lapornya kemana? Ke Takmir. Nah ke Takmir, ketika didudukan Takmir masuk marah, ningkat ke ranting ya, atau jamaah kumpul. Nah itu semestinya itu gitu. Ya ternyata apa permasalahan ini? Pemuda yang bernama Daud itu ternyata putranya Pak Marwan. Oh, itu ceritanya. Sehingga enggak ada semacam ketidaksinkronan. Wong bapak dhewe gubernur diberi nama yang namanya tadi adalah Marwan. Ya, pas kebetulan memang yang dihalangi tadi adalah putranya gubernur. Lapor ke awalnya. Mesti ini gitu, buat lapor tengah apa? Cuma beliau, ya memang anaknya itu. Dan lapornya kecocoknya ke apa? Sebenarnya tidak ada orang takbir. Tapi saat itu ada nggak takbir? Tidak ada. Nah ini, kemudian dia mengadu, ya mengadu kepada abahnya Marwan tadi. Lalu Abi Sa'id pun juga tahu, kemudian dipanggil dengan para sahabat yang lain untuk menemui juga kepada Marwan. Tapi apa permasalahannya di hadapan Marwan? Marwan selaku gubernur itu menyelesaikannya tidak dengan cara bagaimana posisi saya sebagai gubernur. Tidak. Diselesaikannya dengan cara halus. Gubernur yang baik juga. Diselesaikan dengan cara yang halus. Wadakhala Abi Sa'id khalfau al-Marwan, maka Abi Sa'id pun menyusun untuk menjumpai Marwan. Faqala, Marwan mengatakan, malaka wali bini akhika, ya Abi Sa'id, Abi Sa'id, apa engkau lakukan? Sesuatu apa yang engkau lakukan kepada li bini akhika? Ini penyebutannya Marwan itu bagus itu. Li bini akhika, kepada putra saudaramu wahai Abi Sa'id. Qala, Abi Sa'id langsung jawab, sami'tu Nabi SAW yaqul, wahai Pak Marwan, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, idza shalla ahadukum minasy syai'in yasturuhu minan nas, apabila seorang itu sholat sudah ada sutroh yang menutupi dari manusia, ya sudah ada yang menghalangi sehingga tidak boleh untuk lewat di depannya. Faroda hadud ayah tajam bayna yadehi faliyad fakhu, maka ada seorang yang tidak lewat di hadapan orang sholat itu, apa kata Rasul, faliyad fakhu, maka hendaklah ia halangi. Dijelaskan kepada Marwan selaku gubernur udah bisa itu sahabat Nabi. Fa'inaba, ini level kedua. Jika dihalangi tak tidak mau, ya, tetap saja lewat situ. Fa'inaba,
fal yuqatimhu. Nah, ini makna fal yuqatimhu, bisa peranginlah, bisa pukullah. Nah, namun teknis praktek yang dilakukan oleh Abu Sa'id tadi, ketika dan fal yuqatil dimanai, beliau menghalangi seorang pemuda itu lebih keras. Oh, enggak sampai nopo niku? Pukul-pukulan. Nah, enggak sampai. Enggak seperti teman saya dulu. Tapi enggak sampai pukul-pukulan. Sudah siap gitu. Saya berada di sampingnya, kemudian teman saya dilewati temannya di depannya, kemudian dia tetap lewat, langsung siap tangannya ngegemit. Mau dipukul sampai sore gitu. Sedang begini tangannya mau dipukul, kemudian si temannya tadi lewat, tidak urus yang berusaha itu, dan dia lewat itu ngomong saja. Nah, ini makna yang ya ada orang yang menerapkan seperti itu, tapi justru enak gitu. Jadi Abi Sa'id mendorong, menghalangi dengan cara yang pertama, kemudian dia enggan, maka beliau mendorongnya dengan kuat. Artinya menghalanginya lebih keras daripada menghalangi yang pertama tadi. Apa sebabnya? Fa innama huwa syaitan, karena sesungguhnya orang yang tetap lewat itu adalah setan. Setan dari jenis apa ini? Jenis manusia. Minal jinnati wan nas, dari jenis jin dan manusia. Nah, modelnya manusia, tapi isinya adalah setan. Nah, ini yang dimaksud kalau ada orang lewat di depan orang sholat, itu setan. Tapi setannya dari jenis manusia. Oke, kita perhatikan ya, bagusnya perkataan Marwan tadi. Malakah libni ahika ya Abu Sa'id. Wahai Abu Sa'id, apa permasalahan yang terjadi kepada anak saudaramu? Anak saudara. Lah inilah bapak ibu, bahwa orang Arab itu ya, walaupun ada huruf, ada itu ada sambungan famili, tidak ada sambungan famili, ini banyak sekali orang-orang Arab mengatakan akhika, saudara. Nah, namun pemuda tadi kalau dia luntut dengan melihat sejarah, itu adalah masih ada hubungan famili dengan Abi Sa'id. Namun susunannya hubungan nasabnya itu dari rodo'a. Rodo'a itu penyusuan. Ya, penyusuan itu tetap saudara atau tetap keluarga. Makanya nasab itu ada satu nasab karena perkawinan. Ya, perkawinan sehingga nanti itu juga dapat waris. Kemudian ada nasab keturunan. Nah, ini juga ada waris, namun tetap jadi anak. Yang ketiga, ada nasab gara-gara rodo'a, penyusuan. Ya, ini kalau sudah penyusuan, si ibu ya, ketika menyusui putri putranya orang lain, ya, karena maaf, orang Arab dahulu itu banyak sekali ibu-ibu yang siap ya sebagai pekerja untuk menyusui putra putrinya orang lain. Lah ini nanti jadi saudara susu. Seandainya seorang ibu menyusui anaknya juga menyusui anaknya orang lain, maka anaknya orang lain ini jadi saudara. Ya, tidak boleh nanti itu umpama anaknya perempuan, anak orang lain laki-laki, ketika besar dinikahkan. Karena saudara sesusu. Nah, zaman Rasulullah juga seperti Rasulullah pun juga demikian. Makanya ketika beberapa hari yang lalu ya tentang Maulid Nabi atau Maulid Nabi, ini kisahnya di antaranya ya waktu Rasulullah kecil. Karena Rasulullah itu waktu kecil sudah yatim, kemudian ibunya melahirkan dengan beberapa waktu ditinggal dalam jangka waktu 2 tahun kurang lebih. Nah, kemudian Rasul menjadi yatim piatu, disusui oleh seorang yang berakal, manusia dia. Nah, itu susuan itu.
Nah, ini perihal tentang seorang pemuda tadi adalah hubungannya adalah rodoa. Tapi harus bahasanya Marwan itu malah kali ini akhir. Wahai Abisain, apa yang terjadi kemudian, apa yang kau lakukan terhadap anak saudaramu ini? Ini menunjukkan apa? Kalimat seperti ini memberikan sebuah kesan ada rasa kedekatan. Yang kedua ada rasa cinta. Nah, ada rasa sayang, ada rasa dekat gitu. Ketika disebut, ini saudaramu. Orang juga akan terharu. Seperti kisahnya seorang rasul, Nabi kita Muhammad, ketika mendapatkan wahyu pertama kali, dikekep dengan oleh Jibril yang makhluk tidak pernah rasul jumpai, kaget gemetar. Kemudian rasul pulang dari Gua Hira itu, sudah mendapatkan wahyu pertama surat Al-Ahzab 5 itu. Maka rasul tidur di rumah, kemudian bilang sama istrinya, "Zambiluni, zambiluni." Wahai istriku, selimuti aku, selimuti aku. Kemudian dia mengungkapkan kata-kata. Setelah beliau mengungkapkan, Siti Khadijah berikan sebuah penenangan, sebuah pencerahan, dan tidak akan mungkin terjadi sesuatu yang berbahaya, karena mana kandungan hati itu bisa jadi rasul gila, bisa jadi rasul merasa ketakutan yang luar biasa. Tapi seorang istri Khadijah memberikan sebuah penenangan, tidak mungkin, tidak mungkin itu terjadi pada dirimu, wahai suami. Satu, karena engkau seorang yang selalu menyambung silaturahim, karena engkau seorang yang selalu menolong orang yang tak punya, karena engkau berikan ya santunan kepada anak yatim, karena engkau juga menolong orang-orang yang dalam ya artinya yang dalam melakukan kebaikan. Jadi orang-orang yang melakukan kebaikan itu ditolong oleh Rasulullah SAW. Ini tidak mungkin terjadi pada dirimu, wahai suamiku. Maka dengan gemetaran tadi, seorang Khadijah, maksud kami, saya sepadankan dengan kata-katanya Waraqah bin Naufal. Jadi Khadijah itu mengantarkan kepada Waraqah bin Naufal. Apakah apa yang dikatakan oleh Khadijah? Faqalat, faqalat lo Khadijah ya ibni ami. Wahai ya Khadijah mengatakan, Khadijah mengatakan, wahai ibni ami, putra paman, ya putra dari pamanku, Isma min ibni akhika. Lain dikata-katanya, Isma min ibni akhika. Dengarlah, putra ya Isma min ibni, dengarkan dari putra ibni akhika, putra dari saudara. Ini kata-kata yang Khadijah. Wahai ibni ami, putra pamanku, dengarkan putra dari saudaramu. Lalu faqala Waraqah, maka Waraqah mengatakan, ya ibni akhi, wahai putra saudaraku. Ini jadi lenturan kata yang diungkapkan oleh orang Arab dengan pakai akhi itu lebih ya terkesan ada sebuah keakraban, ada sebuah kesayang, dan ada sebuah rasa cinta yang tidak memecah belah, yang mendamaikan. Sehingga Marwan, kejadian seperti ini penanganannya, satu kata-katanya, tutur katanya bagus. Nah, ini kemudian Marwan pun juga diam, karena permasalahan ini sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan cara seperti ini bukan dari saya. Saya melihat, saya mengetahui, saya mengerti betul bagaimana Rasul SAW menyampaikan. Nah, lantas di hadis yang 284. Nah, ini mengenai bagaimana risiko yang harus ditanggung, yang harus di apa itu? Ya di maksudnya bahayanya itu. Orang sekarang kan enggak bahaya lah. Ini bahaya gitu. Ya ternyata di hadis yang 284 ini ya ceritanya Zaid bin Khalid itu mengutus Busair bin Sa'id kepada Abi Juhaim. Nah, menanyakan terhadap Abi Juhaim terhadap yang didengar
atau terhadap hadis yang ditunjukkan dari Rasulullah SAW perihal orang yang lewat di depan orang yang sholat yang sudah ada sutronya. Maka Abu Juhay mengatakan, seandainya orang itu mengerti orang yang lewat di depan orang sholat sudah ada sutronya, maka dia harus memikul dosa. Nah, dosanya lakana ayyakifa arba'ina khairan lahu min ayyamu baina yadayhi, yaitu berdiri ya, berdiri selama 40 itu lebih baik daripada melewati di depan orang sholat. Nah, di dalam syarah Bulughul Maram dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar mengambil riwayat dari Al-Bazzar, belum mengatakan lakana ayyakifa arba'ina khairan kharifan. Ini berdiri selama 40 tahun. Maksudnya apa? Ini menanggung dosa. Nah, dosa bagi orang yang lewat di depan orang sholat yang sudah sutronya. Dosa. Nah, oleh karena itu untuk meletakkan sutra, nah, para ulama mayoritas mengambil hukum sunnah meletakkan sutra. Lah, sutra itu biar ada suatu apapun yang nongol, boleh botol aqua, boleh HP, boleh dompet, hati-hati dompet dan HP, boleh tas. Nah, ini dijadikan sutra dan orang tidak boleh lewat di depannya. Ini haram. Menunjukkan apa, betapa tingginya nilai sholat. Jangan sampai orang yang tidak sholat mengganggu orang yang sedang sholat melewati di depannya. Ini betapa tingginya nilai sholat ini. Kenapa? Karena sholat seorang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai terganggu atas kekhusyuan orang yang sedang sholat itu. Kemudian sutra tadi yang menghalangi itu, sesuatu yang nongol apapun bentuknya, ini yang dilarang di sini adalah melewati. Melewati. Adapun yang tidak melewati, orang habis wiritan duduk di situ di depannya, kemudian di belakangnya ada orang sholat, maka itu bukan termasuk dosa. Atau orang yang sedang tidur di depannya, ya, ternyata kita sholat di depan orang tidur, kita jadikan sutra, itu yang tidur juga tidak dosa. Atau ketiga, atau tidak lewat tapi berdiri, ya, berdiri, mungkin ada orang sholat sunnah, kemudian di depannya, di belakangnya ada orang sholat lagi, kita jadikan sutra, itu yang berdiri juga tidak dosa. Yang dosa adalah tadi apa? Lewat. Lewat yang dosa itu. Maka agar orang yang sedang sholat atau yang akan melakukan sholat itu bisa khusyuk, hendaknya harus bisa mengambil, memilih tempat yang representatif, memilih tempat yang lebih tenang. Di mana? Mojok boleh, depannya pas dinding boleh. Orang gak mungkin lewat sini. Loh, begitu. Jadi jangan mengundang. Nah, orang-orang yang nah, ini juga gitu. Jadi kan ada kesinkronisasi ya. Nah, oleh karena itu sebab tidak orang itu lewat di depannya dan tidak dosa, maka seorang musholli hendaknya bisa memilih tempat yang tepat, ya, agar tidak terganggu. Kemudian orang yang lewat pun juga harus bisa melihat di depan. Nah, kecuali nggak melihat, ya murid kami itu nggak bisa melihat tempatnya. Kalau jadi imam, kemudian langsung nyelonong saja. Karena sulit kami menghalang, dia langsung nyelonong. Hukumnya tidak mengapa, karena tidak tahu. Begitu Bapak Ibu untuk kajian ilmu hadis ini. Ada yang disampaikan? Dalam surat sama ya. Pada waktu surat sama
terus nyambung hati di belakangnya gimana? Terus apakah imam itu tetap berdiri di situ apa keluar dari jam? Ya, baik, terima kasih. Pertanyaannya bagus. Untuk masjid musola, ya, imamnya itu batal. Maka solusinya juga harus keluar. Tidak boleh diam di situ. Kecuali ada mungkin mau salam atau tahiyat. Nah, batal. Maka tidak ada solusi lain karena tidak menangi gitu. Tidak mencukupi nanti kalau sholat jamaah lagi. Wudhu sudah selesai. Nah, maka kalau ada jalan yang berada di sampingnya mihrab itu imam, maka bisa lewat situ. Seumpama tidak ada dan sholat itu masih beberapa rakaat, ya, masih mencukupi, maka dia harus keluar. Lewat di belakangnya langsung nyelonong. Pakai isyarat juga. Lurus, lurus. Jangan lewat sininya. Sana juga buntu kan enggak mungkin. Ya, lurus saja, lewat belakang. Dan ini jamaah harus membuka. Enggak perlu tambah. Nah, yang benar bisa. Nggih. Jadi lurus ya. Kemudian keluar yang belakangnya imam tadi maju ke depan untuk menggantikannya. Makanya yang di belakang setidaknya orang yang juga siap jadi imam. Nah, umpama pas belakangnya tidak siap, maka sampingnya. Itu umpama loh. Makanya diharapkan belakang itu siap untuk menggantikan. Banyak kok contohnya. Cukup demikian kajian yang bisa kita sampaikan buah hadis ini, mudah-mudahan bermanfaat dan semuanya. Akhir kalam kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.